Hai, Assalamualaikum YouTube dan selamat petang. Hari ini aku nak bawa korang untuk review sikit kereta aku yang aku dapat jackpot. So, kalau korang nak tengok kereta apa, tunggu nantikan. Ngam. Okay, kembali balik pada channel aku. Okay, hari ni aku nak review sikit pasal kereta ni. Kereta ni, bodi dia 320i. Tapi telah ditukarkan enjin kepada M54 2.2. Haa, itu yang best dia. Lepas tu, kalau korang boleh tengok kat sini, apa yang aku dapat dengan kereta ni, wheel dia 18, spoke rim dia. Depan belakang ni adalah yang berbeza lah. So, yang aku dapat itu hari, tayar dia teruk. Tak apa, never mind, harga pun murah, cheap kan benda tu. So, kita tukar tayar. So, aku dah book untuk Michelin 4 biji. So, cuma aku dapat hanya belakang je. So, sekarang ni, aku tengah on the way ambil yang ni. Untuk Michelin juga, sekarang ni aku pakai tayar second hand je dulu. Okay. Then, apa yang aku dapat dengan kereta ni, dia dah siap dengan side mirror M3 dia. And then dia ada apa nama? Dia punya sirip kat tepi tu, M3 juga. Dia dah complete dengan sunroof. And then, dia model lampu senyum. Senang cakap kereta ni aku dapat memang M Sport punya model. Ha, macam tu. Kau tak silap akulah. Pasal aku search dia punya nombor kod dekat dia punya depan tu, dia memang keluarkan untuk M Sport model ni. Okay, then mari kita review sikit belah tepi, side skirt dia. Semua alhamdulillah lah. Apa yang aku dapat ni semua cantik lagi, bersih. Macam tu. Okay, dia ada apa nama, exhaust pun okay lagi, twin tip. And then apa lagi, dia ada spoiler kecil. And then dia ada ni original. Kalau korang boleh nampak lah, aku nak sebut tak pereti. Tu ngam. Tadi aku dah cerita pasal kereta ni, apa yang aku dapat lah untuk yang macam ni. Tapi korang kena ingat, setiap kali korang dapat kereta, korang tak boleh terus nak bedal je. It's mean korang kenalah buat servis atau tukar barang yang korang patut tukar, atau barang yang kita panggil wear and tear lah. So daripada sini, untuk episod yang akan datang, aku akan cerita kat korang apa yang aku dah buat kat benda kereta ni lah. So aku tak cerita detail. Aku dah buat benda yang simple je untuk asal korang tahu sahaja. Macam tu. And then, aku rasa lain tak ada. Sebab aku ada projek sebenarnya untuk kereta ni. Tapi tu nanti kita akan cerita. Untuk yang episod akan datang, apa yang aku dah buat kereta ni. Okay, ngam. Jom. Day two.